Hai, aku mau buat soto ayam tanpa santan. Bahan-bahannya ada bawang merah 7 siung, bawang putih 4 siung, kemiri 4 siung, gula secukupnya, garam secukupnya, lada bubuk secukupnya, serai, daun salam sama daun jeruk, ayamnya, toge, daun pre daun sop, tomat, kunyitnya aku pakai kunyit bubuk sama kaldunya kaldu jamur. Mari kita buat. Rebus ayamnya biar kita ambil kuah kaldunya. Pertama-tama kita blender dulu bumbunya, bawang putih, kemiri, dan bawang merah. Kita tumis. Oke. Diaduk dulu. Kita tambahin lada. Kok lada sih? Tambahin kunyit, kunyit bubuk ya. Aduk lagi. Salam, daun jeruk sama batang serainya ditumis ya, udah sekalian sama bumbunya. Kalau udah mendidih, ditambahin gula, garam sama lada ya. Tambah kaldu jamur. Tomat. Jadi deh.